Ketika rohnya sudah sampai di lehernya, roh itu meminta ingin dihidupkan kembali. Laula akhar tadi ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Dua permintaan roh itu. Ketika sudah ditarik, sudah proses sakaratul maut, persiapan mau terlepas dari kerongkongannya, roh itu meminta, ya Allah, laula akhar tadi ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh, Kau masukkan lagi roh ini ke dalam jasadku, ya Allah. Masukkan, izinkan saya hidup ke alam dunia sebentar. Allah bertanya, untuk apa kau hidup kembali, wahai manusia? Untuk melakukan dua perkara, ya Allah. Perkara apa? Fa'asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa'akun minas salihin, melakukan amal yang saleh. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu kakak saudara saya telah melakukan sedekah itu. Bukan cuma hari ini, bahkan hari pertama ada yang memandikan jenazahnya, ada yang mengkafaninya, ada yang mensolatkannya, bahkan mengantarkan almarhumah ke liang kuburnya. Mengapa Bapak Ibu lakukan? Karena kita semua tahu bahwa bisa jadi besok kamilah yang dimandikan, ya Allah. Besok kamilah yang disolatkan, ya Allah. Besok kamilah yang diantarkan ke liang kubur kami. Insya Allah, Bapak Ibu kakak saudara yang telah bersedekah bahkan sampai hari ini dan seterusnya, Allah akan gantikan dengan umur yang panjang. Amin. Allah akan gantikan dengan kesehatan. Amin. Allah akan jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Dan keluarga yang ditinggalkan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ingat, jangan meratap, jangan mengeluh kepergiannya, karena bisa membebani almarhumah di alam barzahnya. Tumpahkan air matamu pada saat dia meninggal pada hari itu. Tapi ketika engkau berlarut terus sedih, ya Allah, ketika tidak ada dia, ya Allah, aku merasa susah. Jangan kau meratap. Ketika engkau meratap dalam kepergiannya, bisa membebani almarhumah di alam barzahnya. Wahai ibu, wahai anak, wahai suami yang ditinggalkan oleh istrinya, yang ditinggalkan oleh anaknya, relakan dia. Makanya sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu satu pertanyaan ini. Penting sekali. Di sini ada ibunya, di sini ada suaminya, di sini ada anaknya, di sini ada teman yang pernah bertemu. Bahkan saya mendengar tadi almarhumah ini sebagai pernah kepala sekolah. Betapa banyak amalannya, betapa banyak orang-orang yang dia ajarkan dengan ilmunya. Sebagai ketua BPBD kampung ini, bahkan banyak orang yang dia bantu dengan keringatnya. Bahkan lama rasa sakitnya, ya Allah, berulang kali dia berobat, ya Allah. Bayangkan kalau tidak ada kematian, betapa siksanya dia di alam kehidupan dunia. Allah sayang, Allah jaga. Allah tidak mau hambanya berlarut dalam kesedihan dan rasa sakitnya. Makanya saya mau tanya, kita semua ini ikhlas dengan kepergiannya? Ikhlas. Ikhlas. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Makanya detik ini kami menyampaikan, insyaallah ikhlaskan kepergiannya. Ketika kita meratap seolah-olah kita tidak ikhlas. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Ketika Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak, maka jadilah.